Budistri cari apa? Hah? On kan dulu, tak lihat. Ini iklan. Mana? Mana ini kakaknya mana? Iklan Di satunya depan, lagi. depan. Di depan. Ini iklan, makanya aku matikan terus video. Tadi nggak ada suaranya, jadi saya bingung di mana nyari suaranya. Punya adik-adik. Oh, tuh buatin kopi, Dek. Buatin kopi tuh. Bapaknya. Apa, Bu? Tuh, buatin kopi bapaknya tuh. Mana iklan terus dia itu, makanya matikan video jadinya. Iya. Alberto. Ayo Desi. Pak Alberto, kapan ke SMA Jebus? Oh, sudah banyak yang kangen nih. Ada. Ini iklan, Bu, ini iklan. Iklan. Ini ada juga iklan, nah. Pak. Ini iklan nih. Ini hanya ade. Enggak usah itu tuh. Di mana beli mobil lo? Udah sih lah beli mobil lo. Alhamdulillah, Pak, belum. Lagi ngomong. Katanya harus beli mobil. Tadi malam lah diingatin beli mobil. Oh iya. Ya ampun. Mobil-mobilan. Nah. Bukan mobil-mobilan, beli mobil. Oh, beli mobil, iya. Lemah kena. Belum lengkap. Belum, baru berapa orang? Hah? Rima udah buka belum? Udah masuk belum Rima? Yes. Belum kayaknya. Belum. Oh, kau udah mandi kau dari tadi. Mandilah dulu. Wih, kok mama nyanyi. Mandi lah dulu. Kamu masih mandi. Oh, kayaknya kau. Dari sekolah kau? Dari sekolah rumah bau tiga kau? Enggak. Enggak. Ngapain? Ini lagi di danau Pelin. Dia suka. Jangan takut marah. Takut dimarah-marah. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Pak. Luar biasa. Sehat, Pak. Sehat. Sehat terus ya. Danau Kaolin. Alhamdulillah, Pak. Ke sana, Pak. Kapan-kapan main ke Bangka lagi, Pak? Oh. Insyaallah. Terakhir ke Bangka itu bulan Desember tahun kemarin. Rombongan 4 TKI, Pak, main ke danau ini. Ke danau terus ke mangrove. Ke mangrove terus ada yang main ke apa pulau apa ya yang ke pantai itu pakai kapal laut yang kecil. Ke Kepawai kali Pak ya. Mungkin ya, mungkin. Kan dibagi dua, saya rombongan yang saya ikut ke mangrove. Nggak ikut ke pulau itu. Bapak Ibu alhamdulillah sudah gabung 11 peserta ya. Sebentar lagi. Sambil ini sambil mencocokkan waktunya ya, jam 8 kita mulai. Tuh Bapak tuh. Bapak Ibu bagaimana jadwal mengajarnya terkait dengan mengikuti ini, mengikuti PKPPD. Apalagi dengan pikiran yang 3 kali sehari, bagaimana ini mengatur waktu untuk mengajarnya nih Bapak Ibu? Mungkin diberikan tugas kali Pak ya, lebih banyak tugas ini Pak. Yeah. Jadi nanti mungkin lebih intens setelah selesai diklat ya, hari Rabu.
kalau Rabu itu sebetulnya tes akhir. Jadi sebentar saja mungkin selesai ya. Karena untuk sesi penutup dari Rabu. Mungkin yang masih padat itu hari Senin dan Selasanya. Masih materi. Jadi pikonnya masih 3 kali. Terima kasih, selamat bergabung di sini Pak Yoyo, kemudian Bu Distri, Ibu Suci, Pak Alberto, Ibu Desi, Bu Heni, Ibu Puji, Pak Ajis, Pak Pajeri, Pak Momon, dan Bu Nadia. Terima kasih ya sudah gabung nih. Kita tunggu yang lain. Ini sudah. Terima kasih Pak. Mungkin boleh izin Pak, ini ada beberapa pendatang baru nih, kawan-kawan guru fisika yang kita, kalau Pak Alberto sudah kenal yang lain-lain, mungkin bisa memperkenalkan diri tugasnya di mana sambil nunggu waktu Pak. Oh begitu. Ya. Siapa kira-kira? Saya lupa ya, dulu ketemunya Pak Jupuy, Pak Momon, Pak Naryo, kemudian Pak Alberto juga ya waktu itu ya ketemu ya Pak. Iya Pak. Di MGMP itu, di SMA 1 ya. Iya Pak, iya Pak. Mungkin bisa perkenalan via abjad Pak, berdasarkan abjad, kemudian kita kenalan dulu. Kalian ini ada banyak muka-muka baru ini. Oke, berarti dari huruf apa nih? Ayo. Pak Ajis sudah senior nih, Pak Ajis nih. Sudah Pak, sudah. Dari Pak Alberto dulu mungkin. Dari, ya. Udah. Pak Alberto, wah. Lama ini. Kenalkan, saya Alberto. Sekarang tempat tugas SMA Negeri 1 Simpitik Bangka Barat. Pakai mana nih Bangka ngomong? Barat ya, Kabupaten Bangka. Suruh di screenshot baik ya, Bangka Barat. Bangka Barat, Pak. SMA Negeri 1 Simpitik. Baru 5 bulan, Pak. Sebelumnya SMA Negeri 1 Jepus, Pak. Oh, iya. Salam kenal untuk semua teman-teman. Oh, udah nengok. Ya, ya. Terima kasih, Pak Alberto. Ini lagi. Jarak berapa menit, Pak? Yaudah. Kenapa Pak? Jarak ke Pangkal Pinang dari sekolah? 140 Pak, 140 km. Oh, jauh lumayan ya. Iya Pak. Jalan kota. Baik, terima kasih Pak Alberto. Pak Aji silahkan Pak Aji. Iya, sama-sama Pak Joko. Pak Sony. Pak Aji silahkan Pak. Iya Pak. Nah, ini senior nih. Nah, kata Pak Naryo tadi wajah baru, Pak Alberto, saya orang baru. Iya, memang wajah baru, Pak Pak Haji. Stok lama. Kami orang baru, guru baru yang tidak pernah ngorbit di Bangka Belitung, Pak. Nggak pernah dikenal sama teman-teman. Paling-paling cuma beberapa orang saja, nih, Pak. Ini baru-baru dikenal oleh P4TK, mungkin baru beberapa hari inilah, kalau sebelumnya nggak pernah dikenal sama P4TK, Pak. Terima kasih Pak. Aziz Rahman SMA 1 Payung, kalau dari Pangkal Pinang itu 1 jam lebih dikit lah, 93 kilo dari Pangkal Pinang. Oh, lumayan jauh ya, sampai 100 kilo. Ya, kami bertugas di SMA 1 Payung baru dari tahun 2006, Pak, baru sekitar 14 tahun. Wah, lama ya, Pak. Ya Pak, itu Pak kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Ajis. Kemudian Ajis nih, Ibu Distri, silakan Bu Distri. Iya Pak. Saya Pak Distri Susanti dari SMA Negeri 1 Mentok. Sebagian besar sudah kenal sama teman-teman nih. Cuman Bu Suci yang belum nih. Pak, siapa nih? Boleh ketemu Pak Sunario. Suci, ya. Ya baru Pak. Dari Pangkal Pinang berapa kilometer Bu sekolahnya? Kalau kilometernya saya lupa Pak ya. Sekitar. Tapi sekitar 3 jam. Oh sekitar, jauh. Ya. Jauh dari Pangkal Pinang. Terima kasih Bu Distri. Lanjut Bu Desi. Desi silakan. Nama saya Desi Susanti dari SMA Negeri 1 Jebus, Pak. SMA Negeri 1 Jebus. SMA Negeri 1 Jebus, iya. Jebus, ya. Jebus, ya. Daerah mana, Bu? Daerah Bangka Barat, Pak. Bangka Barat. Bangka Barat, sama dengan Pak. Kemarin itu, Toyo. Ini Pak, kemarin kan sama-sama tugasnya dengan Pak Alberto. Mm-hmm. Jadi yang sering tampil tuh Pak Alberto. Iya.
Narsis nih, Bu. Narsis. Sejak Pak Alberto pindah tugas nih, baru saya ditampilkan. Iya, sama narsis teman-teman nih, kebanyakan. Sepertinya kenal. Saya kenal dengan Bu Desi ya? Kenal, iya. Karena Pak Aziz kan kakak tingkat saya, kan? Gua Pak Aziz toh. Baik, terima kasih Bu iya, Desi. Iya, sama-sama Pak. Lanjut Pak Fajri, Pak Fajri. Silakan Bapak. Hah? Mic-nya masih mute Pak Fajri. Unmute. Udah? Sudah Pak ya? Sudah terdengar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua teman-teman. Saya dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, ya, sama dengan Pak Naryo, kemarin Pak Naryo, Pak Momon yang dari SMA 1, kemudian Bu Kus, SMA 4, Pak Yaakob, SMA 3, dan kami SMA 2. Ya, dalam apa, kegiatan seperti ini memang kadang jarang seperti itu. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul bersama. Dan memang ada sesuatu yang memang penting seperti itu, ya, untuk kegiatan penambahan kualitas kita lah kita sebagai guru kita khususnya. Artinya ada feedback mungkin ya, umpan balik agar kita nanti yang mungkin dah lama nggak di apa ya dilatih, mungkin mudah-mudahan kedepannya nanti bisa memberikan suatu progres yang baru bagi kita sendiri dan bagi anak didik kita mudah-mudahan, dan berkembangnya ilmu fisika terus di Bangka Belitung ini, dan artinya kita saling berpacu dan juga ya bersama-sama untuk membangun karakter yang baik terutama dalam pendidikan ini agar kita semua mudah-mudahan menjadi semakin maju ke depannya, khususnya bagi Provinsi Bangka Belitung, seperti itu. Baik, amin, amin. Seperti itu, kalau misalnya ini, Kampung Pinang itu yang nggak terlalu jauh, Sony ya, paling kita 5 menit, 10 menit, udah nyampe, gitu. Bersama di SMA negerinya, begitu, Pak. Iya. Ya, karena Kota Kampung Pinang terlalu kecil, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ke Bangka Barat, ya seperti Pak Alberto dan teman-teman tadi, atau mungkin ke Bangka Selatan, agak jauh memang, 2 atau 3 jam lah, Pak. Atau ke misalnya ke Sungai Liat, arah Belinyu, nah itu juga lumayan jauh. Artinya memang ya sentral pusat 0,0-nya di apa Pangkal Pinang ini sebagai Provinsi Bangka Belitung. Mudah-mudahan jadi lebih maju nanti. Dan kita semua bersama-sama lah. Semua kita dari provinsi ini bisa sedikit demi sedikit ya paling tidak bisa mengikuti yang sudah yang dari di Jawa atau di Jakarta, Bandung, atau Jogja dan sebagainya. Sedikit demi sedikit kita untuk berbenah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang mungkin ada juga di antara teman-teman kami yang apa mungkin ya perlu di rapid test dan sebagainya, bahkan di sekolah kami pun kadang-kadang masih ada juga yang karena masih daerah merah ini, jadi ada kemarin yang sempat ya harus swab dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa lebih aman lah gitu Pak. Amin, amin. Itu aja Pak. Terima kasih kebanyakan nanti. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Hemi. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini, ini Bu Hemi. Iya, nah, kalau yang udah senior-senior kenal semua. Nah lah. Ini artisnya dan Pak. Kemarin minggu apa tahun Bicang. Kemarin ikut PKB Pak. Oh iya. Zonasinya bareng. Bicang. Pangkal Pinang Bangka Tengah, jadi mungkin yang dari Pangkal Pinang udah kenal. Yang baru-baru mungkin kayak Pak Aziz. Tapi kayaknya sama ya Pak ya, kita dari 2006 tidak dipindah-pindah, masih tetap di sekolah yang lama. Betah kayaknya ya, sangat dibutuhkan sekali.
harus banyak belajar nih sama senior-senior Pak Alberto, Pak Fajrin, Pak Momon, Pak Isran. Kalau Pak Isran kenalnya sama PLPG di Palembang. Cuman yang baru-baru ini mungkin Pak Taib. Palembang. Bu Distri, Bu Desi ya, salam kenal semuanya. Mungkin itu saja Pak, kalau sekolah dari Pangkal Pinang sekitar 45 menit Pak. 45 menit, dekat ya. Baik, terima kasih Bu Heni. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke dari HI. Pak Isran, Pak Isran silakan Pak Isran. Silakan diaktifkan dulu mikrofonnya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isran Mihardi. Tugasnya di SMA 1 Kelapa Kampir, Belitung Timur. Belitung Timur. Oh, Belitung ya. Ya, Belitung. Beda pulau ya, Pak Isran. Beda pulau, udah beda pulau dengan Pulau Bangka. Lanjut, Pak. SMA berapa, Pak? Kenapa? SMA berapa? Di SMA berapa? SMA 1 Kelapa Kampit. SMA 1 Kelapa Kampit. Belitung Timur. Ya bisa buka. Sudah lama mengajar, Pak Isran? Kenapa? Sudah lama mengajar? Kalau mengajar dari tahun 2010, Pak. 2010, alhamdulillah sudah lama ya. 10 tahun. Baik, terima kasih Pak. Oh iya, Pak, di Belitung itu ada ini ya, apa namanya? Yang novel itu. Cerita pantai apa ya di Belitung? Ya, Laskar Pelangi. Andi Herata. Ya, ya. Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi ya di sana. Kalau dari Kelapa Kampit, 60 km, Pak, ke Museum Kata Andrea Hirata itu. Oh iya, iya. Baik, terima kasih Pak Isran. Ya, sama-sama, Pak. Kemudian ke Pak Momon, silakan Pak Momon nih, sudah lama ya, kenal ini Pak Momon ini. Sesepuhnya. Sepuhnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesepuh. Saya mungkin paling tua lah di sini, ngajar dari tahun 90, Pak. Wah, ya, luar biasa ini. Jadi udah 30 tahun di Pangkal Pinang, sudah dari SMA 2, SMA 4, SMA 1. Ya karena sudah tua, jadi udah faktor ini agak lambat, Pak, dalam mengikuti kegiatan. Apalagi kan ini daring, kadang-kadang kita, kalau pertemuan kan, kalau kita lupa klik, ya nanya ke sebelah gitu. Jadi kalau sendiri, laptopnya error, aduh gimana nanti. Sendirian ya, Pak ya. Iya, jadi udah inilah, udah lambat lah. Mungkin kalau yang muda-muda nih, ya cepet lah faktor U. Tapi tetap ya, semangat tapi Pak. Kita ingin semangat lah. Semangat baik, mantap. Ya selamat bertemu dengan yang baru-baru. Sebagian besar saya sudah kenal, tapi tadi yang dari Jus, yang dari Belitung, yang dari jauh-jauh mungkin jarang ketemu gitu. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Momon. Kemudian Ibu Muni, silakan Bu Muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMA Negeri 1 Namang, Pak, Bangkatnya. Bangkat Tengah. Saya pindahan dari Jambi asal mulanya, Pak. Oh, tapi sudah ke Bangka sudah berapa? 9 tahun. Iya. 9 tahun. Sudah 9 tahun, Pak. Jadi alhamdulillah sudah kenal, rata-rata sudah kenal semua. Kalau nggak salah cuma dua yang di sini nggak, belum begitu. Kenal Bu Puja sama Bu Rimayani. Kayak baru tahu. Salam kenal Ibu. Sama Bu Distri kenal nggak? Bu Distri tahu dong. Kan udah pernah satu ini, satu pelatihan. Keren banget tuh orangnya Pak, Bu Distri Pak. Kalau sama Pak Isran itu pernah pelatihan di Kepala Labor, di UPI ya Pak ya? Oh, di ke Bandung. Pertama ya? Kenal di sana. Iya, iya. Baik, terima kasih Ibu Muni. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Muni ke...
Bu Disri udah tadi ya? Oh. Disri sudah ya? Lagi, perkenalan lagi ya? Bu Disri sudah. Tenang tadi Pak ya. Sudah selesai. Oh, sudah tadi, sudah. Baik. Sudah. Siapa yang belum? Bu Puja belum, Bu Puja silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak Soni? Terdengar, jelas. Oke. Perkenalkan, nama saya Puja Sucia dari SMA Negeri 1 Air Gegas. Daerah Bangka Selatan, Pak. Bangka Selatan. Wajar, Bapak Ibu yang senior-senior belum kenal saya, jadi mungkin di fisika saya paling junior, Pak. Masuk di SMA Air Gegas itu baru tahun 2019 kemarin. 2019. Kalau yang di Bangka Selatan, alhamdulillah kenal sama Pak Aziz itu senior yang luar biasa lah, Pak Aziz. Jadi panutan kami lah. Dan Pak Toyib, itu yang saya kenal. Kalau yang luar biasa itu Pak Aziz kalau kami di Bangka Selatan, Pak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa yang belum? Ya, Pak. Bu Kus. Silakan Bu Kus. Tuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Kus Diarti Aprida. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang dari tahun 2009 sampai sekarang. Iya. Belum pindah-pindah, Bu ya. Iya. Kalau bisa jangan pindah-pindah lah, Pak, sudah. Ya. Tetap di satu sekolah itu ya. Enak lah di sini betah. Jauh nanti. Bu, SMA 3, Pak. SMA 3 ya. SMA 3 tuh. Dulu Pak Yakob ini, Pak, satu ini sama saya, Pak. SMA 4 juga. Iya, enggak taunya dia mutasi ke SMA 3. Oh, gitu. Baik, baik. Terima kasih, Bu Kus. Halo. Baik, terima kasih, Bu Kus. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMA Negeri 1 Riau Silip. SMA Negeri 1. Mungkin kalau di sini apa? SMA Negeri 1 apa, Bu? Riau Silip, Pak, di Kabupaten Bangka. Tapi kalau dari Sungai Liat, kalau dari Pangkal Pinangnya sekitar 2 jam. Oh, 2 jam. Lumayan jauh. Ya. Di daerah Sungai Liat berarti, Bu? Ya, masih 1 jam, Pak, dari Sungai Liat. Sudah lama mengajar, Bu Puji? Dari tahun 2011. 2011, lumayan lama. Ya. Baik, terima kasih, Bu Puji. Lanjut, yang belum, Pak Yakob, silakan. Oh iya, Pak. Saya dulu di pertama di SMA 4, Pak. Itu teman saya. Saya dulu juniornya Pak Momon. Dulu sebelum sama Bu Kus, saya sama Pak Momon di SMA 4, yeah. 5 tahun. Setelah Pak Momon S2, beliau ke SMA 1. Pak Momon itu dulu guru teladan, Pak. Pak Momon itu guru saya, Pak. Iya. Pak Momon guru saya, Pak. Pak Momon ke SMA 1 2010. Saya dimutasi ke SMA 3 sampai sekarang, Pak. Iya. Masih dekat saja, iya. Tapi Pak Yakob ya. Masih. Baik, alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih Pak Yakob. Selanjutnya terima yang kasih, belum Pak. Siapa? Oh, Bu Rima belum nih. Bu Rima, silakan Bu Rima Yani. Kedengeran enggak, Pak, suaranya? Terdengar. Oh, kedengaran ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rima Yani dari SMA Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat. Ya. Bangka Barat. Wow. Banyak yang Bangka Barat ya, ya tadi ya? Iya, ini yang dari Bangka Barat kan ada 4 orang nih. Ada Bu Desi, Bu Distri, kemudian mana lagi? Pak Alberto belum muncul nih kayaknya nih. Sudah tadi. Oh iya, ya, ini sebagian ada udah ada yang saya kenal juga, ada yang kawan-kawan PLPG, Bu Sulasmi, Bu Kus juga, gitu, Pak Isra. Ya, halo. Ketemu lagi kita, Bu Sulasmi, Bu Heni, yang apa namanya paling memang ada sebagian yang baru saya kenal, senior-senior gitu ya, saya apa namanya perlu banyak belajar juga dari mereka, mohon bantuannya gitu ya.
maklum kami saya dari Bangka Barat. Dari Bangka Barat ini kebetulan yang Tempilang ini jauh dari pusat kota Mentoknya. Kalau Bu Desti kan di kota Mentoknya, kita jauh lagi gitu. Kalau di luar kota Mentoknya. Kota Mentok di mana, Bu? Mentoknya tuh di Bangka Barat, Pak. Itu kan ibu kota kabupaten gitu ya. Oh, iya, nah, kebetulan iya. Yang Tempilang itu jauh dari kotanya gitu. Jadi agak di desa lah gitu lah kalau di Tempilang nih. Kepala sekolahnya baru itu. Iya, kepala sekolah kita kebetulan guru dari SMA 3 ya. Pak Suryadi. Pak Suryadi. Kakaknya ya, Pak Naryo itu, Bu. Oh. Iya, mungkin itu aja mungkin ya. Ada yang sebagian Bu Siti juga yang pernah ketemu di pelatihan juga. Ketemu lagi di sini pelatihan online. Baik, baik. Terima kasih Bu Riba. Mungkin itu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut Pak Toyib belum ya? Pak Toyib, silakan Pak Toyib. Oke, kedengaran Pak suara Pak? Terdengar Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tayyip Arkani dari SMA Simpang Rimba, Pak. Oh. Simpang Rimba. Ah, jangan dibuang simpangnya, nanti dikira rimba, orang rimba. kalau di sini nih, Pak, ada dimaklumi sinyalnya agak susah, Pak. Iya. Biarpun dari Pangkal itu agak dekat, 1.5 jam nyampe lah, cuma agak pinggiran. Ini nanti calon jembatan yang baru itu, Pak, dari Sumatera Bangka itu nanti di Simpang Rimba itu, Pak, ujungnya. Iya, iya. Kalau di Bangka ini baru 2 tahun, Pak, saya di sini. Baru 2 tahun. Sebelumnya di Sragen. Di Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah, Solo. Oh, iya iya, di Solo. 2 tahun baru pindah ke Bangka. Iya, baru pindah ke Bangka. Iya. Kalau di daerah Bapak sekarang yang bagus layanannya apa? Telkom atau Indosat atau apa? Yang bagus sinyalnya? Telkom itu bagus, Pak. Cuma sinyalnya kadang itu hilang-hilang gitu. Cuma kebanyakan kalau yang di pinggir-pinggir itu AXIS. AXIS, Pak, pakainya. Gitu. Sekarang menggunakan AXIS? Sekarang Telkom. Di sekolah nih, Pak. Kalau di rumah pakai Telkom lancar. Cuma ini di sekolah. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Tayyib. Iya Pak, sama-sama. Lanjut. Yang belum Pak Yoyo belum ya. Silakan Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru baru Pak. Waalaikumsalam. Iya, baru. Sama dengan Pak Alberto, baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Kebetulan sekarang di daerah Kabupaten Bangka di SMA 1 Merawang. Nanti mungkin saya ingin bertanya ke Bu Puji lah untuk masuk MGMP Kabupaten Bangkanya. Karena kebetulan saya belum masuk di MGMP Kabupaten Bangka. Oh, udah pindah MGMP. Iya, mau pindah MGMP ketuanya siapa? Ketuanya Pak Ferry, Pak. Pak Ferry ya? Oke. Okay. Iya, ya. Okay. Mungkin sementara demikian, Pak. Yang lainnya sudah pada kenal nih, kelihatannya sudah pada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti belum ya, Bu Siti? Iya, Pak. Silakan Bu Siti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Siti Nur Aida. Tempat mengajar saya di SMA Negeri 1 Koba, Pak. SMA Negeri? 1 Koba. Koba. Iya. Iya, ya, Mikoba. Kota Kabupaten Bangka Tengah. Iya, terkenal dengan Mikobanya. Bangka Tengah itu, Pak. Iya, yang punya Bangka Tengah, Pak. Iya, yang punya Mikoba itu rumahnya sekitar 2 rumah dari saya itu. Oh, gitu, iya, iya. Iya, iya. Dan pemenangan di belakang Bapak, background-nya itu juga kurang lebih ada 10 menit mungkin, Pak. Oh, dari daerah Ibu, ya? Iya, iya. Namanya Danau Kaulin, Pak. Iya, betul, betul. Iya. Sekarang, Bu, ya? Ya, malah sekarang itu tambah bagus.
Berapa lama, Pak, ngajar? Kurang lebih 10, Mbak. 10 tahun. 10 tahun. Baik, luar biasa, yeah. Bu Siti. Baik. Yeah. Baik, terima kasih, Bu Siti. Selanjutnya, Bu Sulasmi belum ya? Bu Sulasmi belum ya? Silakan, Bu Sulasmi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ibu Sulasmi, mengajar di SMA 1 Pangkalan Baru, Pak. Bangka Tengah. SMA Negeri 1 apa, Bu? Pangkalan Baru. Pangkalan Baru. Iya, Bapak. Di Bangka Tengah, Pak. Bangka Tengah. Iya, sekolahnya itu di pinggiran kota Pangkal Pinang, Pak. Iya, iya. Ya, jadi ya. Mungkin hanya SMA kita yang masuk gang, jauh gang banget gitu, Pak, ya. Hmm. Kalau yang lain kan mungkin di pinggir jalan, ya. Hmm. Kalau SMA kita jauh sekali dari jalan besar, Pak, gitu. Mungkin udah banyak yang tahu, ya, di mana SMA kami, ya, Bapak, Ibu, ya. Saya belum tahu, Bu. Oh, belum tahu, ya. Bisa berkunjung nanti, ya. Berkunjung. Nggak suka jalan-jalan ke situ. Di sini, kalau pertama sekali saya ke sini, Pak, ini bekasnya lahan TI, Pak. Kurang jelas, Bu. Gimana, Bu? Bekas lahan TI, Pak, sekolahnya. Lahan? Tambang timah. Pertambangan timah, Pak. Pertambangan timah. Bu Lasmi datang, yeah. Bapak. TI. Tambang timah. Jangan disingkat, Pak. Tambang timah. Iya. Jadi sangat jauh sekali dari jalan besar, Pak. Oh, iya. Tapi masuk kendaraan ke sana, ya. Iya, sekolah, Pak. Masuk kendaraan. Iya, enggak, Pak. Enggak ada kendaraan masuk, Pak. Oh, jadi pakai bisa, tapi kendaraan pribadi. Bisa. Iya, enggak ada kendaraan umum, Pak. Iya. Iya, itu aja, Pak, ya. Baik, terima kasih, Bu Sulasmi. Ya, ada yang belum, Bapak Ibu? Ada yang belum berkenalan? Alan baru. Sudah semua, ya? Saya belum, Pak. Siapa? Bu Suci, Pak. Oh, Bu Suci, silakan Bu Suci, mohon maaf terlewat. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Suci Utami Putri. Saya tugas di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Belitung, Pak. Mungkin memang sebagian besar belum kenal, Pak. Karena saya memang sama Bu Puja, sama baru, sama Pak Toyib. Baru di tahun 2019, penempatan pertamanya di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Bu Suci, oh di atas ya, saya tidak lihat, nyeri-nyeri di mana kameranya, ya, oh ini ada. Lanjut, Bu, lanjut. Sinyalnya. Ya, lanjut, Bu. Di SMA Negeri berapa, Bu? SMA Negeri berapa, Ibu? SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Ya, Belitung. Dari Belitung. Oh iya, oh Belitung ya. Sama dengan Pak Isran ya tadi ya. Eh, Pak Isran bukan tadi yang Belitung. Iya. Iya, Pak, sama dengan Pak Isran, sama. Pak Isran. Iya. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Tinggal Bu Nadia. Bu Nadia, halo Bu Nadia. Nah, ya, silakan Bu Nadia berkenalan. Ini tetangga Bapak Ibu ya. Bukan guru. Iya, Pak. Kita kemarin sempat enggak tahu, Pak. Iya. Silakan Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Triana dari Bangka Belitung juga, dari Sungai Liat. Sungai Liat ya. Cuma saya bukan ini, bukan guru, bukan pengajar. Beliau sebagai admin kelas di kita. Admin kelas, iya. Tempatkan jadi admin kelas di sini, di tempat TK. Rekrutan dari luar. Sekarang sudah pindah ke Bandung, Bu Nadia, ya? Iya, ikut mertua ke Bandung. Baik, terima kasih, Bu Nadia. Sudah semua, ya, Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita lanjut kembali ya. Mohon maaf nih baru hari Jumat perkenalannya ya. Saking seriusnya kalau pikun langsung ke materi gitu ya diskusinya. Saya sendiri dari P4 TK IPA bertugas sebagai bidaiswara, Bapak Ibu, bergabung di P4 TK IPA dari 2001. Jadi masih baru lah.
di 2001, tapi tidak langsung menjadi Widya Iswara. Dulu sebagai staf di P3G IPA dulu ya, P3G IPA. Kemudian baru tahun 2010 ikut seleksi dan alhamdulillah berpindah fungsi menjadi Widya Iswara masih di tempat yang sama di P4TK IPA. Luar biasa nih tahun 2020 berubah drastis kegiatan kami yang asalnya kami kadang-kadang berkunjung ke daerah, akhirnya sekarang itu kunjungannya via meeting begitu ya, Pikon jadinya. Tahun 2018 masih sempat ke sekolahnya Pak Momon begitu ya, kemudian keliling dari sana ke tempat yang lain juga begitu. Nah di 2020 ini alhamdulillah kita semua hanya bekerja di kantor dan di rumah begitu Pak Ibu. Widya Iswara di bidang fisika Bapak Ibu. Jadi background-nya fisika, pendidikan fisika UPI, kemudian di ITS dan di ITB. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya. Terpakai waktunya sekitar 30 menit untuk berkenalan, tapi alhamdulillah ya dengan berkenalan ini kita lebih ini deh. Mudah-mudahan lebih memperpanjang silaturahmi begitu ya Bapak Ibu yang ke Bandung iya. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya juga gitu insya Allah kita temani begitu ya dan juga kalau insya Allah kalau saya ke sana insya Allah berkunjung ke Bapak Ibu begitu ya Bapak Ibu baik Bapak Ibu bagaimana nih perkembangan mengakses kelasnya aktivitas kelasnya sudah sampai di mana Bapak Ibu? Sudah di sesi keempat atau ketiga ya kemarin ya? Keempat. Sesi tiga sudah. Keempat. Keempat sudah. Bahkan sudah keempat karena memang pikonnya satu sesi kemarin itu masuk ke sesi keempat pikonnya ya. Nah pikon yang sekarang ini masih pikon sesi keempat. Nanti termin kedua masuk ke sesi kelima ya. Termin kedua dan termin ketiganya. Gantikan sesi kelima yang harusnya hari Sabtu. Jadi nanti aktivitasnya tidak usah sekarang, Bapak Ibu, bisa besok aktivitasnya untuk mengakses kelas secara mandiri ya, karena di sesi kelima itu ada tugas merekam video. Jadi kemungkinan hari ini mungkin belum sempat ya. Nah, tapi pikonnya sekarang, pikonnya hari ini, nanti sore pikonnya. Tapi untuk praktiknya bisa dilaksanakan santai saja sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu hari Sabtu atau bisa juga hari Minggunya. Nah nanti insya Allah sesinya sudah saya buka, bisa diakses. Yang masih ditutup itu sesi ke-6. Yang masih ditutup yaitu sesi untuk pengembangan lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik. Baik Bapak Ibu, sudah ada yang mencoba mengulangi kembali yang kemarin kita sama-sama lakukan, kita sama-sama latihkan. Ada yang sudah mengulang kembali, mencoba menganalisis fenomena gerak. Kemarin baru gerak parabola ya Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya mulai dari membuka file videonya, kemudian setting frame-nya ya, batas start-nya dengan batas akhirnya, finish-nya gitu ya, atau end-nya, end frame-nya, start frame dan end frame. Kemudian mengatur koordinat kartesiusnya ya. Koordinat kartesius. Titik 0,0-nya pas di posisi benda pada frame pertama gitu ya. Kemudian memberikan kalibrasi supaya aplikasi trackernya mengetahui dimensi yang sebenarnya dari video itu jaraknya berapa gitu ya. Tidak ada masalah ya. Kalibrasi. Kemudian melacak jejaknya atau tracking. Nah itu yang penting. Tracking secara manual ini tujuannya untuk memperoleh besaran-besaran dari benda itu. Yaitu jarak terhadap sumbu X, jarak terhadap sumbu Y, dan waktu pada saat posisi di sana gitu ya. Di tracking terus sampai akhir gerakannya. Nah dari sana baru melakukan analisis. Tentu ini kan matematik ya. Analisis antara hubungan dua variabel, dilihat polanya, dapat persamaannya kan gitu ya.
itu matematika. Kemudian setelah dapat persamaan kurvanya secara matematis, baru dimaknai secara fisika. Nah ini yang pentingnya, memaknai secara fisikanya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah ahlinya ya dalam materi fisika. Jadi silakan dimaknai nanti ya, antara persamaan matematis, yaitu persamaan grafik yang diperoleh, dimaknai menjadi besaran-besaran fisikanya. Jadi parameter-parameter A, B, C itu kan masih matematika. Hanya sebuah nilai saja, kan begitu ya. Tapi nilai ini memiliki makna fisikanya apa. Gitu ya. Apakah itu kecepatan, apakah percepatan, apakah jarak, gitu ya. Dan seterusnya. Untuk sesi pagi, termin 1 dan termin 2, kita manfaatkan untuk mencoba mengulang kembali proses menggunakan trackernya ya. Terutama kan Bapak-Ibu sebagian besar baru mengenal sekarang pada kelas ini. Tapi beberapa ada yang sudah mengenal sebelumnya. Nah, dengan mengulang ini harapannya bisa lebih familiar. Jadi sudah bangun tidur pun diminta untuk analisis menggunakan tracker, bisa langsung jalan gitu ya. Bisa gitu ya. Dengan video yang berbeda gitu ya, dengan kasus yang berbeda, nanti Bapak Ibu mencoba mengulang gitu ya. Nah, untuk PIKON termin 1 dan termin 2 pagi. Nanti untuk PIKON siang kita akan beralih berdiskusi mengenai cara merekam. Kita merencanakan merekam fenomena langsung. Yang ya, sebelumnya kita menggunakan video milik orang lain gitu ya. Entah di mana ya tempatnya, bendanya apa kan kita tidak tahu. Nah, nanti pada PIKON siang kita akan diskusi bagaimana merekam fenomena gerak oleh kita gitu ya, sehingga ini yakin bendanya, benda yang ada di sekitar benda kita, kejadiannya ada, tempatnya juga kita tahu, jaraknya juga kita tahu, begitu Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Ya, ya, supaya tidak ngantuk, boleh disiapkan kopi bangkanya ya. Ya. Disiapkan kopinya 2 gelas ya. Baik Bapak Ibu, kemarin baru gerak parabola gitu ya. Nah, saya akan coba bersama-sama kita menganalisis gerak yang lain, yaitu gerak pada bidang miring dan gerak mobil-mobilan yang berjalan menggunakan batu baterai. Ya. Izin saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak-Ibu, apakah sudah melihat monitor komputer saya? Sudah, Pak. Kita akan coba mengulangi menggunakan tracker untuk 2 video. Ya, 2 video, saya cari dulu nih. Yang ditugas angkatan ke-1 nih. Nah, ini. Yang pertama ini gerak mobil-mobilan. Apakah videonya terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Ya. Nah, ini mobil-mobilan baterai. Ini yang pelan yang seperti ini mobil-mobilannya. Jangan yang Tamiya Bapak Ibu, kalau Tamiya terlalu cepat. Iya. Yang ini aja yang biasa, mobil-mobilan biasa. Nah, ini penandanya berbeda dengan yang kemarin ya. Ini cukup lakban begini saja. Sebetulnya boleh 2 saja cukup. Misalnya ini dengan ini. Atau yang tengah ini dengan ini. Tapi ini banyak juga tidak apa-apa. Kita hanya perlu 2. Ini jarak antar keramik. Ini keramik ukuran berapa ini kira-kira? 30 ya? Keramik 30 cm kali 30 cm ini. Nah, ini bisa sebagai patokan kita. Misalnya jarak dari lakban ke-1 dengan lakban ke-2, ini jaraknya 30 cm. Ini untuk kalibrasinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, gerak pada bidang miring. Nah, ini rekaman. Ini rekaman dari guru di Tasikmalaya ya, Pak Ujang nih.
Ini panjang papannya 1 meter. Panjang papannya 1 meter, Bapak Ibu. Dua ini ya, Bapak Ibu ya. Untuk dua file ini akan saya upload dulu di grup WA. Nanti silakan Bapak Ibu download. Kemudian nanti coba untuk analisis menggunakan aplikasi tracker, Bapak Ibu ya. Yang pertama mau yang mana dulu, Pak Ibu? Mobil-mobilan atau bidang miring? Bidang miring aja, Pak. Bidang miring, boleh. Bidang miring. Baik, sebentar saya upload dulu. Data 2020 PKBPD tugas angkatan 1 rekaman gerak bidang miring. Ya, silakan Bapak Ibu download dulu videonya yang sudah saya share di WA grup. Ya, silakan di-download dulu Bapak Ibu. Terakhir kapan? 31 Oktober, Tri. Ngusul, Pak. Insya Allah terkejar lah. Mudah-mudahan sudah ini ya, sudah ada di WA grupnya, filenya. Ya. Kemudian di-download saja, disimpan di harddisk komputer masing-masing, Bapak Ibu ya. Baik, sudah ya. Bapak Ibu, untuk praktek atau demo menganalisisnya, saya akan beri kesempatan Bapak Ibu ya yang presentasi ya, giliran gitu. Nah, kira-kira siapa yang bersedia untuk mencoba menganalisis fenomena gerak pada bidang miring ini menggunakan tracker? Nanti sama-sama berarti ini ya. Satu layar komputer Bapak Ibu yang ditampilkan, kita kerjakan sama-sama, saling bantu nanti. Kira-kira siapa yang mau mencoba Bapak Ibu? Ya lah, orang takut gue. Ayo yuk lah. Enggak, itu ada orang takut. Belum dimatikan. Ada yang orang sering ngeprint. Tapi gawe enak terus loh. Apa? Ya pertama Bapak Ibu download dulu ya. Sudah download semua Bapak Ibu? Sudah Pak. Videonya sudah ya. Saya disimpan di sudah. Komputer masing-masing. Sudah. Itu kan mudah sekali. Langkahnya ya. Langkahnya siapa buka. Yang mau? Buka tracker ya Pak ya? Ya di. Langkah kita pakai tracker Pak. Ya. Bu Muni mau coba Bu Muni? Sekarang. Coba ya. Menghubungkannya gimana Pak? Cara ya kan sama-sama. Membukanya dari tracker. Sama-sama nanti ya. Kita diskusi sama-sama. Dipandu sama-sama dengan teman-teman yang lain. Coba ya Pak. Coba ya Bapak Ibu. Lalu ya Pak ya. Kita beri kesempatan Bu Muni dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum malam masak ruang BK. Tidak baca buku. Pandu ya Pak ya. Iya, iya. Dipandu dengan sama-sama. Semua ya. Jam 11. Silakan Bu Muni share screen dulu. Share screen. Pilih yang layar komputer lagi nak. Tukang-tukang yang gawe ini, misalkan kayak aku itulah biasa, yang Iwan kawan-kawan atau itu, itulah biasa. Sudah ya Pak ya? Ya sudah terlihat. Sudah masuk ya Pak? Saya sudah ini. Terlihat. Tahu. Ya. Bapak Ibu silakan aktifkan mic-nya ya, silakan bersama-sama nanti ketika Bu Muni ada kesulitan kita bantu bersama-sama.
Silakan Bu Muni dicoba dulu. Bentar, Pak. Sudah itu di file ya, Pak ya? Apa video, Pak? File. Yang dibuka open file apa video, Pak? File ya, Pak ya? Open, di open file. Open file. Ini yang contoh kemarin, Pak. Ada di sini ya, Pak ya? Dibuka video yang download. Tadi Ibu download. Video yang di grup. Video bidang miring tadi, gerak pada bidang miring yang ada di grup. Oke, di download. Ya, yang di WA. Yang di download. Ya, di download kayaknya. Di download ya. Di download. Komputer. Aduh, enggak ada. Oh, belum saya simpan ke ini, Pak. Masih ya, di buka downloadan, dulu. Buka. Oh, di belum disimpan ke D, belum disimpan di ya. D. Enggak apa-apa, langsung diambil dari download saja. Dari download. Tapi enggak ada tulisannya download, Pak, di sini desktop ya. Biasanya di komputer biasanya. Komputer ya, Pak ya. Komputer cuma ada C, D di sini, Pak. Oh, iya. Kalau di C ada usernya biasanya. Di C ada user. Coba digeser terus. Geser. Nah, ada user, Bu. Dibuka usernya. User, oh ini. Nah, itu. Publik ya? Saya kurang tahu. Coba aja. Ada ya, itu ada downloadnya tuh. Nah, kalau nggak ada, di publik yang tadi. Nggak muncul. Coba yang di publik, tadi ada dua pointer tadi ya, ke atas lagi. Nah, downloadnya. Oh, nggak ada juga. Kalau begitu diulangi saja, Bu, download lagi dari WA-nya. Dipindahkan aja ya, Pak ya. Pindahkan ya. Ke D dulu ya, Pak ya. Betul. Di tempat yang mudah. Assalamualaikum. Kita saling keluhan. Ini hilang. Di grup WA-nya, di WA grup. Ini kok menghilang sih? Apanya, Bu, yang hilang? Menu ya, Pak, hilang. Menu. Enggak kelihatan. Yang ini, Bu, di Chrome itu. Google Chrome. Oh iya, sudah. Open file. Komputer. Video. Ini ya, Pak ya? Coba, Bu. Open. Iya. Oke, Pak. Oke. Oke. Baik. Oh ya, Bu, sebentar, Bu Muni. Ya. Ini yang terbuka di komputer Bu Muni sepertinya aplikasi trackernya banyak, Bu. Nah, sisanya yang lain dibuka di-close saja. Di-close saja, Bu. Nah, tracker yang lain-lainnya ya. Ada beberapa. Hah? Oh. Satu ada yang terbuka. Satu aja ya, Pak ya. Lah, ketutup semua malah. Enggak apa-apa ulangi lagi, Bu. Enggak apa-apa diulang lagi aja. Ya. Lama. Lemot, Pak. Ya, ditunggu, Bu. Jadi kalau diklik dua kali, itu dua yang munculnya. Nah, ini satu. Tinggal dibuka kembali. Thank you.
Oke. Sip ya. Nah silakan Bu dicoba dulu ya. Ya tuh. Berikutnya apa? Nanti kalau ada kesulitan dipandu oleh Bapak Ibu yang lain ya Bapak Ibu ya. Diaktifkan mikrofonnya. Bagus, 27 Femi. Sama kayak kemarin 9 aja ya Pak ya? Sesuai dengan kondisi. Tergantung mulai. Tergantung mulai bergeraknya mobil-mobilan. Baik, boleh lanjut. Teruskan Bu. Ini khawatirnya masih ini diamnya lama di sana. Coba digeser lagi ke sebelah kiri, Bu. Ke sebelah sini. Ya, terus. Terus, terus. Terus, terus. Itu kan diamnya lama ya. Nah, maju lagi ke kanan sedikit, sedikit. Coba ya. Ya, silahkan. Coba dites, Bu. Oh ya, nah itu diamnya lama ya? Iya. Geser lagi, geser lagi. Maju, maju ya Pak. Kiri. Kiri ya. Ya. Saya lagi Bu, usahakan akhirnya itu jangan sampai diam lama mobilnya. Jadi pas lengkung pertama kali. Sedikit lagi Bu. Sedikit, ya ke kiri sedikit. 81 coba Bu. 81 ya. 80 coba ya. Iya. Iya. Coba. Dua kali. Aduh, suara apa nih? Pas. Nah. Lanjut, Bu. Siapa ya? Digeser ke mobilnya apa ke bawah ya Pak? Ya lupa. Kalau kemarin awal. Kan ke bola. Ke posisi awal, awal ya Pak. Nah kebetulan mobilnya kan besar ya. Aja. Ambil tengah Pak. Mau di tengah boleh silakan. Nanti konsistennya di tengah terus melacaknya. Oh iya. Kalibrasi. Kalibrasinya, ini yang diketahuinya panjang papan, Bu. Panjang papan miringnya itu 1 meter. Ini ya, Pak. Dari sini. Ya, dari ujung. Ini ya, Pak. Ujung ke ujung. Sip. Terbaiknya dari ujung saja Bu Moni, ujung papan. Ujung sebelah kiri dengan ujung sebelah kanan. Ujung paling luar ya Pak? Iya, tinggal digeser. Ujung atas. Ini Pak ya? Iya, digeser terus ke kanan. Ke kanan Bu. Terus ke kanan, ke kanan, ke kanan Bu. Oh kanan sana ya. Sampai oh, ujung nah, ya sampai ujung sana. Bukan titiknya ya Pak ya? Ya betul, ujung. Ini juga Pak? Betul ke ujung lagi. Ya kemudian beri nilai 1 meter. 1 meter. Kok tanda panah tangan Pak? Diklik saja. Yang bagian atas tuh nah,
Enter. Titik nol. Nah, kemudian untuk ini ya di nolnya ya Pak ya? Nah, sebentar. Untuk koordinat kartesiusnya, alangkah baiknya mengikuti arah gerak mobilnya ya. Kan mobilnya miring geraknya ya. Oh iya. Oh, ya. Mau disepakati nggak arahnya mau searah sumbu apa? X positif, sumbu. X negatif, Y positif, Y negatif. X positif. Kalau begitu aja. Diputar saja Bu. Di sana kan ada yang dikasih tanda strip itu untuk X positif ya. Strip. Jadi paling arahnya ke kiri nanti yang itu yang ada stripnya. Ditarik. Ini nih Pak. Kan atas Mbak, atas lagi Mbak. Yang tanda strip pas dekat mobil. Dekat ban mobil itu. Nah itu. Nah, yang tadi. Nah itu, gitu. Itu. Tinggal dibalik saja ditarik, diputar. Putar ke atas? Boleh ke bawah. Sebelah. Ya. Berlawanan arah. Putar aja sampai berlawanan arah. Terus. Ya, tujuannya supaya dapat nilainya positif. Kalaupun tidak, nanti nilainya negatif tidak masalah Bapak Ibu ya. Oh, iya. Ini ya Pak? Ya, kemudian dimiringkan saja Bu, sejajar dengan papan. Oh, ini. Kelebihan. Terus. Atas lagi. Terus. Terus. Ya, kelebihan. Turun lagi kayaknya. Iya, yeah, turun lagi. Turun sedikit. Sedikit lagi. Sedikit, turun. Turun. Turun lagi. Diturunkan. Bukan pas di atas. Papan. Lagi sedikit, sedikit. Turun sedikit. Belum? Terus, terus. Sedikit. Nah, ya. Kayaknya lah. Coba dulu, Bu. Pas dicoba. Dah. Dites dulu, jalankan. Fly, Mbak. Di fly. Gitu ya. Jadi karena posisi yang diambilnya di posisi tengah mobil, jadi garisnya pun ada di tengah-tengah mobil terus gitu ya. Itu terserah saja. Kalau mau di bawah juga boleh. Di bawah mobilnya. Di tengah juga boleh. Bebas. Silakan sesuai yang dikerjakan oleh Bu Muni ya. Posisi seperti ini sudah cukup, Bu Muni? Cukup ya? Nah, kalau cukup bisa dilanjut ke trackingnya. Kembali lagi ke atas. Nah, gitu ya. Oh ya, untuk video bidang miring ini, kelihatannya frame-nya banyak sekali ya. Nanti kasihan kalau lompatan frame-nya satu-satu, banyak sekali titik yang dilacak gitu ya. Boleh direnggangkan dulu saja, misalnya jaraknya berapa, 3 misalnya. 3 frame gitu ya. Dari mana kita bisa buat? Itu yang di bawah itu loh. Itu yang nomor satu merah. Nomor satu. Oh ini ya. Iya. Dicoba 3 saja dulu. 3. Coba di-play dulu Bu, segimana kalau 3 jumlah titiknya. Di-play. Di-play Mbak. Ini ya? Iya. Iya. Masih banyak. Masih banyak? Boleh kurangi lagi, tambahkan lagi nilainya. Jadi 5 Pak. Coba 5, coba. Oh sedikit, hanya 3 titik kalau 5 ya? Iya. 4 kayaknya. Ya, coba. 4. 2. Ini hanya 4 titik kalau 2 ya? 3. 3 cukupnya kayaknya. 3. 3 kayaknya pas tadi kayaknya. 3. Ya, 3 saja Bu. Ya. Ya, lanjut Bu untuk tracking. Sudah mesh A-nya ya, sudah ada. Tinggal track-nya. Kalau menghalangi itu bisa di-hidden dulu saja, disembunyikan. Klik gitu ya. Ya.
Wah, kebanyakan. Nah, nanti untuk packingnya konsisten ya. Kalau di tengah terus gitu ya. Ditanda tak. Kok enggak ada tanda? Iya, iya, kira-kira saja. Tipnya, Mbak. Mbak Sif. Sip, klik. Kan numpuk di situ. Ini tadi salah nih. Nggak apa-apa, dicoba dulu saja. Pak. Iya, baik. Tampaknya penentuan X0 star, Y0 star frame-nya itu bukan di 0 ya. Masih diam, jadi masih diam beberapa frame. Kalau boleh ya dibuang saja titik-titik yang di depan itu. Jadi dibalikan kembali, Bu, ke awal lagi mobilnya. Nah, itu. Nah, nanti diklik titik-titik yang ke 0, ke 1, 0, 1, yang 0, 1, 2 itu dihapus saja. Kanan ya. Titik dihapus. Delete step, step ya, Pak ya? Delete step. Oh, itu delete semua. Oh. Salah. Enggak apa-apa kalau begitu. Ulang digeser aja, saja, Bu. Udah tanggung karena sudah di clear step itu ya. Digeser itu yang star frame-nya. Oke, kanan lagi. Yang segitiga hitam di bawah itu yang menentukan star frame-nya. Ini. Yang kiri, iya, yang kiri. Oh, ini. Nah, itu digeser ke kanan. Nah, di sana aja, Bu. Ya, cukup. Mulai tracker lagi, Pak. Iya, betul, Bu. Ada yang diajari Pak Anu kemarin, kok lupa ya, apa yang dipencet. Supaya tidak ada shift-nya itu ya. Supaya tidak menekan masnya dibuka, Pak. Mas A, di Miss A itu. Klik kiri, mark by default. Iya. Iya. Di sini ya? Iya. Nah, itu mark by default. Oke. Sip. Iya. Oke. Ini kecenderungannya bagaimana kurvanya? Enggak, sedikit garis lurus. Lurus atau melengkung ini kemungkinannya? Agak melengkung. Melengkung. Seperti jenis geraknya? Kayak gini. GLBB. GLBB. Iya, cocok ya. Pada bidang miring kan GLBB. Iya, GLBB. Kira-kira mau mencari apa nih pada bidang miring, Bapak Ibu? Biasa kita cari apa nih biasanya? Kecepatan. Cari kecepatan. Percepatan. Percepatannya bisa. Yeah. Boleh kalau begitu bagaimana kan caranya? Dari X bisa enggak? Kalau dari XT. Percepatan dengan menggunakan XT bisa enggak? P ya, Pak ya. P bisa, PX terhadap T bisa. Kalau dari X terhadap T bisa enggak kira-kira, Bapak Ibu?
X terhadap T. Linear. Bukan linear, tapi melengkung. Melengkung. Iya. Kalau manual kan kita sulit mencari persamaannya. X terhadap T melengkung. Mumpung kita punya software tracker kan dengan mudah dapat persamaan ya, walaupun melengkung. Kira-kira dari XT bisa nggak ketemu? Bisa. Nanti kita samakan dengan PX dan trans T. ST. Bisa juga. ST. Dicoba dulu saja ya, bisa tidak? Persamaan kuadrat. Coba analisis, Bu, pakai persamaan kuadrat. Analisis. Kalau pakai kertas milimeter blok, ini tidak mungkin dapat persamaan ya. Tapi karena kita punya aplikasi tracker, ya sudah. Lain, Mbak. Lainnya dicentang. Lain hilangkan. Hilangkan, Mbak. Hilangkan. Silakan pandu Bapak Ibu ya. Analyze. Kurva. Nah, dipilih saja jangan lain tipenya. Kita pilih yang mana ya, yang ada kuadratnya nih. Bawah. Parabola. Apa eksponensial? Parabola. Coba. Eksponensial. Coba. Dicoba dulu. Nanti seperti apa bentuknya? Emang? Coba aja. Sudah dapat? Tidak dapat ya? Nah, coba yang lain. Parabola. Parabola kenapa? Parabola dapat. Iya. Parabola. Oke. Okay. Itu kan persamaan kuadrat ya? Iya. Nah, bisa dianalisis nanti. Itu ada persamaan X sama dengan AT kuadrat. AT kuadrat. Ditambah BT. BT. C. Plus C. A-nya berapa? A-nya 0,1324. Ya. B-nya? 0,23. C-nya? 0,026. Oh iya, 0,02. Itu mendekati 0, ya. kalau satu desimal. Satu digit ya, kalau satu digit. Baik, kita maknai B. Kira-kira kalau kita analisis dimensinya, B mestinya berdimensi apa? Meter per sekon. L per T. Kecepatan. LT min 2. Itu yang A, yang B. Yang B. LT min 1. LT min 1. Berarti ya, cocok untuk kecepatan ya. Sementara yang A? Percepatan. LT min 2. Iya, oke. Bisa diingat-ingat Bapak Ibu ya? Kecepatan. Nilai A-nya sekian ya. Nah, oke. Okay. Ini tidak usah ditutup, Bu, yang data tool-nya tidak usah ditutup. Tapi Ibu kembali lagi ke tracker, diklik saja trackernya. Nah, kemudian diubah, Bu, grafiknya yang asalnya X terhadap T menjadi VX terhadap T. VX. Biasanya nongol jadi dua kok. Satu tempat ya, Pak ya? Kenapa, Bu? Biasanya kan atas ada, bawah ada, ini cuma satu. Oh, mau dua, ya? Boleh. Diklik saja tulisan plotnya, Bu. Yang atas itu. Oh, ini, Pak ya? Ya. Dipilih dua. Nah, jadi yang satu kembalikan lagi ke X. Bisa kembalikan ke X. Yang itu PX terhadap T. Oke. Tampaknya ini data terakhir agak melenceng ya. Iya. Data ke berapa itu? Itu boleh dihapus saja lah supaya bagus. Berarti dihapusnya ada di jejak tracking yang 18. Ada di videonya. Oh, ini ada di video, ya. Tracking 18. Delete-nya jangan delete, jangan clear, tapi coba klik kanan, Bu. Klik kanan. Kanan ya. Klik kanan, mana yang delete-nya ini? Kok enggak ada. Atau langsung delete? Klik kanan enggak ada delete, Pak. Enggak ada delete. Coba pakai tombol delete bisa enggak? Pakai tombol delete.
diklik dulu itu. Gak mau ya? Gak mau. Gimana caranya ya? Coba diklik saja Bu, yang itu keberapa ya titiknya? Titik terakhir itu. 18. Diklik saja titiknya. 18. Yang merah itu. Sudah ini. Diklik. Kalau pakai tombol delete bisa tidak? Tombol delete di keyboard. Nggak mau ya? Wait. Kliknya di grafik Pak kayaknya. Di grafik, grafik. Coba ya, coba di grafik bisa tidak? Oh, di grafik sih. Hmm. Tapi enggak ini Pak, paling ketutup. Bawah. Ini saya ketutup. Oh, ketutup. Ketutup di sini dia. Klik kapan? Kalau di grafik ketutup. Kalau di grafik ketutup video kita. Ketutup sama video-video. Videonya, Pak. Ketutupnya sama video. Digeser aja. Gak bisa. Oh. Gak ada, biasanya kan tanda gini ya, panjang bisa narik, gak bisa. Ada tanda hidden gak, Bu? Di atasnya. Nah, udah ngecil dia. Hmm. Nah. Hmm. Yang ini ya, Pak ya? Iya, betul. Iya. Di kanan coba. Klik di situ. Di kanan. Dari track. Nggak ada ya. Tadi saya ngeklik di grafik, Pak. Mm-hmm. Ngeklik di grafik, ya? Kemudian kembali ke gambar trackernya, baru ada di delete gitu. Coba diklik grafiknya, kemudian lihat video trackernya gitu ya. Iya, tadi gitu. Klik grafiknya dulu. Ya. Klik kiri, Bu, di grafiknya. Ini. Ya. Yang paling ujung klik kiri. Kiri. Ya. Iya. Kemudian kembali ke kembali ke gambar. Ini ada di videonya, Bu, di sebelah kiri. Video. Yang di mobil-mobilan itu. Oh, nah, iya. Itu, ya. Nah, kemudian 18 sudah enggak ada. Kabur. Sudah enggak ada, berarti sudah kehapus, Pak. Sudah kehapus ya. Tapi di sini masih ada. Nah, coba dikembalikan dulu ke X, Bu. Kembalikan dulu ke X variabelnya yang bawah. Grafik yang bawah. Nah, itu. Di sini, Pak. X ya. Kemudian balik lagi ke PX. Hilang tidak? PX. Tetap ada. Tetap ada ya, nggak apa-apa lagi. Ya, Bu, Sulasmi kemarin ada ya? Ya? Coba, Bu, dibuat grafiknya, Bu. Dianalisis yang PX terhadap T. Nah, itu ya. Ini nggak apa-apa ya, Pak, ya? Ini. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nanti akan lebih ini lebih landai grafiknya. Di kanan analyze. Cari daerah kosong Bu Muni. Nah. Daerah kosong, nah itu ya. Analyze. Oke, hilangkan dulu yang jejak tadi. Kemudian diubah menjadi linear. Nah, itu. Akhirnya agak landai karena ada titik di bawah dari satu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini persamaannya untuk PX ya. Ya, PX. PX sama dengan A kali T. AT kuadrat tambah B. Nggak ada kuadratnya kayaknya. AT tambah B. AT A kali T. AT plus B, ya. Berarti A itu apa? A itu percepatan. Penalti, oh ya, kecepatan, Pak, kecepatan. Karena yang sebelah kiri kan kecepatan ya.
luas kiri kecepatan. Iya, ini. Maaf, luas kirinya kecepatan, Mbak Ati. Ini kecepatan. Percepatan. Ya. Posisi. Yang B-nya apa? B-nya V0, kecepatan awal. Pindah jarak. Kecepatan awal. Kecepatan awal. Oke, berarti A-nya percepatan ya. Percepatan ya. Oke, karena dikali T menjadi kecepatan yang suku tadi. Iya. Berapa percepatannya? Berapa percepatannya? Kecepatan 0,2 0,19 percepatan 0,196 yang tadi masih ingat tidak yang menggunakan grafik XT? Enggak kedengar suaranya Pak. Halo? Enggak kedengar. Halo ya, Ibu. Bisa dengar, Bu? Iya. Iya, bisa. Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Oke. Okay. Bisa. Kalau bisa menggunakan tadi grafik PX terhadap T, dapat percepatannya 0,196. Tadi masih ingat tidak percepatan yang menggunakan grafik XT berapa? 0, apa tadi? Lupa ya. Bisa dibandingkan nanti ya. 0,13 tadi, Pak. Oh, beda 0,3. Ya. 0,13. Ya, beda dengan yang ini ya. Beda tapi dengan. Tapi kan itu yang tadi itu setengah A. Setengah A. S. Itu kan pakai S-nya. Coba cocokkan sama dengan ya. Kali 2 berarti. Setengahnya. Nilainya betul enggak setengah? Betul, Pak. Betul. Jadi persamaan persamaan bidang miring. Nilai setengahnya itu rumusnya dari mana setengahnya bisa dari grafik ini dicocokkan. Iya. Bisa juga dari ya, tadi ya Pak ya? Iya betul. Bisa dari, dengan dua grafik, dari yang grafik ya? XT dan grafik XT, rumusnya dapat ketemu. Kenapa lalu setengah? Itu kan sama Pak. Ya. Udah pasti baca macam itu. Berarti sama. Cocok ya? Aku kira Pak Pak Cik. Tadi nah, nanti untuk rumus yang lain-lainnya bisa diturunkan dari rumus pokok yang ini. Rumus XT dan rumus PT-nya gitu ya. Di laptop PT. Kalau PT-nya linear, kalau PT grafiknya linear, jadi persamaan garis. Kalau XT-nya persamaan kuadrat gitu ya. Bisa memanfaatkan yang parabola, itu karena persamaan kuadrat pangkat 2 kan. Rumusnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan dengan tracker lebih bermakna siswa mendapatkan rumus-rumusnya itu karena dari proses memperoleh dari grafik gitu ya. Berarti kesimpulannya grafik itu dulu, berarti, Pak, baik ya. Baik di analisis dari X maupun V, X itu nilai A-nya sama ya Pak? Sama karena benda yang sama. Iya. Kalau beda berarti itu berapanya? Oh itu setengah. Tadi sekilas dibilang nggak sama karena dia setengah. Setengah GT tadi. Ya. Ternyata nilainya setengah. Setengahnya betul ya. Setengah. Iya setengah. Iya betul. Iya. Iya. Karena bendanya sama, kejadiannya sama, nilainya itu juga. Tapi diperoleh dari grafik yang berbeda. Kalau menggunakan rumus kuadratnya berarti itu ada. Tadi barusan keluar. Ada setengah. Baik, jadi tidak akan lupa walaupun di buku itu sudah dibacanya lama, rumusnya itu ada apanya, tidak akan lupa kalau kita menganalisis grafik gitu ya. Keluar rumus sendiri kan jadi tidak dihafalkan atau tidak diberikan langsung kepada siswa. Pak, mau nanya dong, Pak. Silakan Ibu Bu Suci ya, Bu Suci silakan. Iya. Pak, nilai B yang didapat dari saya nge-track sama yang Bu Muni kan beda. Yeah, itu yeah. Tuh mungkin gara-gara nge-plot set star awalnya beda kali ya Pak? Yeah. Dua hal sebetulnya. Yang pertama memposisikan 0,0 pada core pada Q1 itu ya. Oh. Yang kedua pada saat trackingnya. Jadi walaupun dua orang berhasil memposisikan 0,0-nya pas gitu ya di Cartesius-nya, yeah. Ketika trackingnya berbeda, itu kan lengkungannya akan berbeda. Kan kurva itu mengikuti tren dari sebaran titik ya. Lengkungannya yeah. Beda. Jadi walaupun X awalnya itu 0, nanti kurva itu tidak akan pas di X 0, tapi akan mengikuti sebaran keseluruhan titik. Dia akan di sebelah kirinya atau sebelah kanannya gitu ya. Tergantung dia tajamnya kemana lengkungannya. Kalau nge-set start frame-nya ada pengaruh nggak Pak? Soalnya
Kan Bu Muki di bagian kalau saya. Saya ngesetnya di 15. Mau tahu aja gitu beda apa enggak hasilnya. Bedanya di jumlah titik. Aja, Pak. Ya, jadi pada saat start frame-nya itu pada posisi diamnya lama gitu ya. Ketika di tracking itu akan numpuk beberapa titik pada posisi diam. Nol terus baru jalan. Iya. Nah, makanya di set saja sebaiknya pada saat frame mulai bergerak. Sama halnya dengan end frame-nya. Kalau di setnya jauh setelah benda itu diam, nanti akan numpuk titik di sana terus. Iya, iya. Sehingga akan ke bawah. Akan ke bawah nanti ini hasilnya. Nah, sebaiknya yang end frame-nya pada saat frame terakhir pas mulai kena atau mulai di ujung perjalanannya. Tidak pada saat diamnya lama. Jadi banyak frame yang terbuang. Gitu ya. Tapi tips pengambilan video, tipsnya itu memang sebaiknya begitu. Video dinyalakan, kamera dinyalakan sebelum benda bergerak. Dan kamera dimatikan setelah bendanya diam. Nggak apa-apa. Lebih baik kita membuang frame saja daripada kita ketinggalan. Gitu ya. Nanti ketika pada saat merekam langsung. Memvideokan fenomena gerak langsung. Nanti di sesi siang akan dibahas mengenai bagaimana untuk merekam videonya. Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak. Ya, silakan Bu Muni. Ini mau nanya, kalau pada saat tracking itu maksudnya kalau kita ngekliknya di tengah itu harus di tengah mobil gitu terus ya Pak ya. Misalnya kita teklik depan seperti itu Pak. Iya, konsisten. Di depan mobilnya gitu. Konsisten kalau di tengah terus. Kalau di depan kalau terus. Misalnya kita tidak sengaja kan Pak, ini namanya tangannya kadang-kadang kan. Iya. Iya, itu enggak apa-apa kan itu. Agak lasak tangannya itu Pak kadang-kadang kan. Ya, anggap saja faktor pengukurannya gitu ya. Kayak kita mengukur panjang dengan penggaris saja kan kadang-kadang ada kesalahan. Ya. Wajar. Nanti, itu nggak bisa dihapus gitu ya Pak ya? Bisa saja kita sih. Kalau ingin balik ke tengah gitu. Mestinya bisa. Jadi kita hanya jadi delete step. Mendelete langkah yang kita soroti saja. Yang salah tadi ya? Ya kemarin itu coba pernah bisa ada. Kemarin ada, step, tapi ya. Kok tadi nggak ketemu ya? Nanti cari-cari lagi, coba-coba lagi Bu. Sebelum ditutup Bu, lihat di bawah ini ada RMS Dep gitu ya. Iya. Nah, itu ada kan, 7,7. Ya, itu kali kan 10 sebar, pangkat sebarannya. Kan ya 7,7 kali 10 pangkat min 2 ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Itu paling tidak itu menggambarkan semestinya kan titik itu semuanya ada di garis ya. Ada di garis warna pink itu kan di grafiknya ya. Ya, idealnya ya, semua titik ada di garis. Nah, tapi kan ya, sesuai pengukuran. Jadi cuma ada dua. Sesuai pengukuran kan tersebar ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya gitu ya. Iya. Nah itu menggambarkan nilai sebarannya. Nilai sebarannya. Berarti makin kecil nilai sebarannya makin bagus. Makin besar nilai sebarannya berarti datanya kurang begitu mengikuti tren yang kita pilih gitu ya. Kalau kita pilih tren garis, mestinya ya garis. Kalau kita tren lengkung, ya mesti lengkung dan seterusnya. Atau bisa juga ditampilkan di analyze. Bu. Coba diklik lagi analyze-nya. Analyze, kemudian statistik. Nah, ini statistiknya. Ada nilai maksimum, minimum, min-nya, standar deviasi, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau ingin lebih lengkap lagi, bisa dimaknai lebih lanjut. Iya. Begitu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah jam 9, hampir jam 9.30 ini ya. Masih ada yang mau tanyakan, iya, Bu? Pak, saya RMS tanya. Tadi, Pak. Mm-hmm. Itu saya kurang begitu RMS. Kurang begitu rinci untuk memahaminya, tapi secara kasar itu menunjukkan sebaran. Sama seperti ini. Mungkin itu singkatan dari apa, Ruth? Min square gitu tuh apa ya? Standar deviasi. Kalau standar deviasi. Standar deviasi. Standar deviasi biasanya. Kalau SUSD kan yang itu yang di statistik ada SD. MS. Rata-rata. Oh, root mean square lah. Ya, root mean square-nya gitu ya. Mean square. Deviasi. Deviasinya berapa? Deviasi dari root mean square. Deviasi rata-rata. Rata-rata. Akan dimaknai secara statistik ya.
Tapi yang penting tersebar apapun datanya, kita bisa menjudge bahwa ini linier gitu ya. Ini linier. Masih kecil nilainya ya Pak ya. Kadang-kadang dalam suatu penelitian, kalau data kita itu tidak linier, kan suka diubah nilai tabelnya ya. Misalnya dibuat eksponensial tabelnya. Jadi misalnya grafiknya menjadi PX terhadap eksponen T misalnya gitu. Supaya dapat nilai linier. Itu dulu. Karena dulu itu nilai dapat diperoleh kalau nilai suatu variabel dapat diperoleh kalau kurvanya linier gitu. Tapi sekarang kan tidak. Seberapa bedanya bentuk kurva kan bisa dicari persamaannya ya. Yang penting dimensinya tidak hilang. Analisis dimensinya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Muni sudah sama-sama ya. Sudah bersedia untuk menampilkan monitornya. Terima kasih juga Bapak Ibu juga. Aktif mau tanya Pak, kasih kesempatan. Ya, terima kasih Bu. Bu Siti silakan Bu Siti. Saya mau lihat grafik punyanya Mbak Muni ya, Ibu Muni ya. Berdasarkan hasil dari grafik yang saya lihat, itu kan VX, nilai VX awal pertama mobil itu berjalan, nilainya itu kan berarti di atas 0,25 ya Pak ya? Dari mana lihatnya Bu? Iya, kecepatan awal. Dari B-nya? Ini T. Iya. Iya ini Pak. Iya. Iya, dari B. Iya. Yeah. Dari VX-nya Pak. Iya, VX-nya. VX yang 0,224. Oh iya, iya. Tabelnya. Iya. Iya, berarti kecepatannya itu. Iya. Padahal. Pak Eko, Pak. Diam, ya. Itu begitu ya. Iya. Padahal ya, awalnya di am, ya. Tapi kenapa nilainya tidak nol, malah ada nilainya. Tidak mulai dari, sekali dari lagi nol. Lihat Bu, kurva ini, nilai itu awal, dari perpotongan kurva dengan sumbu Y, dengan sumbu vertikal ya. Ya. Nilainya itu sekarang hasilnya diperoleh, maaf Bu Muni, diambilkan lagi Bu Muni. Grafiknya. Plot grafiknya Bu. Plotnya Bu Muni. Kalau Bu Muni di halaman yang selanjutnya itu Bu gimana? Menghilang plotnya. Biasanya itu bisa. Oh ya, itu di sebelah ini, di sebelah kanan. Biasanya bisa Bu. Dari itu. Gambarnya di sebelah kanan dari aplikasi trackernya. Itu yang di taskbar, di bawah, di taskbar itu. Di bawah. Terus ke bawah, ke bawah. Nah, itu. Nah, yang kanannya. Nah, itu. Nah, Bu, setelah kita plot, maka nilainya itu sekarang mengikuti nilai yang diberikan oleh plot grafiknya, Bu Siti dan kawan-kawan ya. Nah, grafik yang warna pink itu ya, garis yang warna pink itu kan motong di sumbu vertikal. Nah, di sana nilainya. Padahal aslinya ada di mana Bapak Ibu? Titiknya ada di mana? Titik aslinya. Di bawah. Coba tunjukkan. Nah, itu yang asli. Mm-mm. Itu aslinya. Itu aslinya, tapi karena grafik itu mengikuti semua sebaran titik, mengikuti semua sebaran titik, maka bergeser. Tapi kalau pergeserannya masih kecil, kita anggap itu nol gitu. Kalau besar ya berarti punya nilainya. Gitu ya. Itu akibat dari sebaran titiknya itu. Ya. Jadi bedakan antara titik yang asli memang nol kan ya. Jadi PX-nya pada saat T nol itu nol ya. Di pas di sumber. Iya, iya. Ya. Nah, tapi setelah di plot grafiknya akan memotong itu. Itu akibat pendekatan. Makanya ada nilai. Tapi kalau nilai standar deviasinya nol, pasti ya pas di nol. Artinya semua titik berada di kurva, berada di garis yang ini tadi dong kan. Baik Bapak Ibu, terima kasih, ini luar biasa Bapak Ibu semangatnya. Untuk termin 1 ini sudah jam 9.30. Kita end dulu termin 1, tapi kita pindah ya. Kita pindah Pak, ke hanya satu lagi 2. Pak. Sementara nanti nanyanya di termin 2 ya Bu Siti ya. Iya. Iya, makasih. Kita gabung di termin kedua. Ya, baik, Bapak Ibu kita end dulu di sini ya. Saya end dulu. Iya. Iya. Langsung pindah ke link yang berikutnya ya. Pindah ke link. Oh iya. Jumit di 10. Iya.